Shalom, selamat pagi sahabat. Kita jumpa lagi di Santapan Rohani Pagi, edisi Rabu 21 September 2022. Tema kita pagi ini adalah Kuasa Perkataan. Amsal 18 ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Sahabat terkasih, kita harus berhati-hati dan waspada terhadap setiap ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena di dalam ucapan terkandung suatu kuasa. Baik itu kuasa yang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Kuasa yang bersifat membangun atau justru merusak. Yang kesemuanya itu bergantung bagaimana kita bisa mengendalikannya. Banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan, sehingga banyak kata sembrono keluar dari mulutnya. Alkitab dengan keras mengingatkan di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah sahabat, bila kita mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif, yaitu firman Tuhan, dan mendeklarasikan apa yang kita percayai, maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan firman yang kita perkatakan. Sebab itu, sediakanlah waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya tergenapi Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, kiranya hal-hal itu senantiasa mengisi perbendaharaan hati kita, sehingga yang keluar dari mulut kita pun adalah hal-hal yang selaras dengan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sahabat, kita harus memahami bahwa perkataan kita akan memimpin kita pada jalan yang benar atau juga mengarahkan kita pada jalan yang salah. Kehidupan dan kematian ditentukan pula oleh lidah. Maka, orang-orang yang selalu memperkatakan perkataan yang buruk akan menerima akibat dari perkataan mereka. Dan itu adalah suatu pilihan. Kita bisa memilih untuk memperkatakan hal-hal yang positif, yang berdampak positif bagi kita. Atau hal-hal negatif yang senantiasa mewarnai dan mendominasi setiap perkataan kita. Perkataan manusia adalah seperti bejana yang diisi dengan hal-hal yang baik atau buruk. Perkataan yang dikuasai oleh Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kita dan akan mengubah seluruh hidup kita. Saat sedikit dari kita yang menyadari bahwa kata-kata yang kita dengar dapat memimpin atau merusak jalan hidup kita, dengan kata-kata kita bisa membangun kepercayaan diri seseorang atau menghancurkan iman mereka. Kata-kata yang pedas dan tidak menyenangkan dapat menyakiti orang lain. Akan tetapi, perkataan yang lembut dan penuh kasih akan membuat orang lain gembira, dipulihkan, dikuatkan, dan dipimpin kepada kemenangan. Sahabat, setiap saat kita dihadapkan pada keputusan yang sangat penting. Apa yang kita pilih untuk dikatakan? Bagaimana caranya kita menata perkataan kita yang nantinya akan menentukan masa depan kita? Akankah kita membangun lingkungan dengan kebahagiaan? Atau akankah kita merusak segalanya dengan perkataan kita? Sahabat terkasih, perkataan kita mengandung kuasa dan berkat dari Tuhan. Untuk itulah, kita harus benar-benar memperhatikan perkataan kita. Begitu pula dalam hal menegur orang lain. Kita pun harus berhati-hati dan tidak boleh sembarangan. Apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan. Sebab, Amsal 25 ayat 12 berkata demikian. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Sahabat, adalah keharusan untuk kita memperkatakan perkataan yang positif, bukan perkataan yang kosong, perkataan yang hambar, kotor, dan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita meneladani perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Yohanes 6 ayat 63 bagian B. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah sahabat, renungan pagi kita hari ini boleh membawa hidup kita untuk semakin bijak dan memperhatikan bagaimana kita berkata-kata. Mari isi hati kita dengan firman-Nya sebanyak-banyaknya, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang benar
yang berasal dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk mulut, untuk lidah, sehingga aku bisa berbicara, sehingga aku bisa berkata-kata. Tuhan, berikan kepada kami kebijaksanaan untuk kami lebih memperhatikan lagi bagaimana kami harus berkata-kata, mengeluarkan perkataan kepada orang lain, sehingga ketika kami berbicara dengan orang lain, mereka boleh dibangun, mereka dikuatkan, bahkan iman mereka boleh dibangkitkan lewat perkataan kami. Jadikan kami berkat melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.